kembali lagi bersama saya, Fatmawati Hasan. Nah, pada kreasi kali ini masih di Plastisin. Kali ini bentuknya kereta api. Simak videonya sampai habis ya. Alat dan bahan yang digunakan lihat di sini. Dan yuk langsung melihat proses pembuatannya. Langkah pertama, kita sediakan plastisin. Kemudian kita mulai membuat kereta apinya. Kalian bisa perhatikan cara saya membuatnya ya. Thank you.
Di sini saya menggunakan lidi untuk menyambung seperti ini ya. Nah, hasilnya seperti ini. Gampang banget kan cara membuatnya? Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat dan mohon maaf jika banyak kekurangan. Jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel ini dengan like, subscribe, komen, dan share juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.